yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allah menciptakan kita dari tanah. Kemudian kita pun melanjutkan tugas Nabi Adam AS untuk memakmurkan bumi ini, menegakkan perintah Allah, mengajak manusia untuk selalu mengabdi kepada penciptanya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kita dari kera. Kita bukan anak keturunan kera. Walaupun ada sebagian dari Bani Israel yang Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi. Sekali lagi, segala puji bagi Allah. Karena memang Allah lah yang pantas untuk dipuja dan puji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini, tanggal 5 Safar, tanggal 5 Rabiul Awal, ya, 1439 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk mengkaji tentang kisah-kisah yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian diuraikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam lebih detail kembali. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Pada kesempatan sebelumnya kita telah bercerita atau kita telah membacakan cerita tentang Nabi Adam AS, bagaimana penciptaannya, kemudian bagaimana Allah perintahkan dia untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, dan tentang umur Nabi Adam AS. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang kematian Nabi Adam AS. Detik-detik terakhir dari kehidupan bapak kita di muka bumi ini, setelah sebelumnya hidup di dalam surga, tapi karena sebuah dosa yang dilakukan bersama istrinya, keduanya pun diberi hukuman oleh Allah untuk tinggal di dunia yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Kenikmatannya tidak berlangsung lama. Kegembiraannya berganti dengan kesedihan. Allah menyebut kehidupan dunia ini zahratul hayati dunia. Zahrah, bunga kehidupan dunia. Kenapa disebut bunga? Karena bunga tidak awet. Bunga tidak lama. Dia akan layu, kemudian kering, kemudian berterbangan diterpa angin. Ahibati fillah, disebutkan hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Muslim.
Ibnu Katsir menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Katsir mengatakan isnadun sahihun ilaih ay ila Ubay bin Ka'ab. Syaratnya sahih sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Qala al-Haythami fi al-Haythami berkata dalam Majma' az-Zawaid rawahu Abdullah bin Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ghaira Utay bin Dhamrah wa huwa thiqah. Sebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Selain Utay bin Dhamrah dan dia adalah thiqah. Maka hadis ini walaupun mauquf kepada Ubay bin Ka'ab tapi memiliki hukum marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu ilahi. Kisah tentang Nabi Adam alaihi salam yang tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan beliau yang masih hidup sampai sekarang. عن أتي بن ضمرة السعدي قال رأيت شيخا بالمدينة. أتي بن ضمرة mengatakan aku melihat seorang syekh, seorang yang sudah sepuh di kota Madinah. Ingat, Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi yang mencatat wahyu ilahi. Bahkan dia termasuk yang menghafal semua Al-Quran di masa Rasul SAW. Dan dia yang mempelajari bahasa Yahudi dalam belasan hari. Karena dia memiliki tugas dari Nabi SAW untuk membacakan surat-surat perjanjian atau surat apa saja yang datang dari orang-orang Yahudi, kemudian membalasnya atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Utay bin Dhamrah, aku melihat syekh di Medina sedang berbicara. Fasa'altu anhu, aku bertanya, siapa nih dia nih yang lagi mengajar, yang lagi memberikan kajian. Faqalu hadha Ubay bin Ka'ab. Dia nih adalah Ubay bin Ka'ab. Faqal, ingat ada perbedaan antara Ubay bin Ka'ab dengan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar seorang tabi'in. Sedangkan Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ubay bin Ka'ab bukan mantan pendeta Yahudi. Ka'ab al-Ahbar iya. Dia mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Karena sebagian penulis biografi para ulama mencampur adukkan antara dua orang ini. Sehingga mereka menyebutkan Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang pemuka Yahudi, pendeta Yahudi, padahal tidak. Dia sejak kecil, ketika umur 11 tahun kira-kira, telah menghafal 17 surat, dan dia kemudian dapat tugas untuk menghafal wahyu dan mencatat wahyu ilahi. Tapi Ubay bin Ka'ab berkata, inna Adam alaihi salam lamma hadarahul maut qala li bani. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam ketika kematian menjemput beliau, beliau sudah sakit dan sakit yang berujung dengan kematian. Qala li bani, subhanallah, ketika orang sakit, sakit parah, ingin anak-anaknya berkumpul, berada di sekitarnya. Mungkin di situ dia hendak berpesan kepada anak-anaknya. Dan juga peran penting untuk anak-anak, agar menemani dan mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir dari kehidupan ini, agar bisa membimbing orang tuanya.
untuk mati husnul khatimah, agar mengatakan la ilaha illallah. Karena kita tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dan mungkin dia akan mendengar pesan-pesan dari orang tuanya. Qala li bani, Adam ketika itu berkata kepada anak-anaknya, baniya inni ashtahi min thimaril jannah. Adam mengatakan, wahai anak-anakku, aku ni kok kepingin ya makan dari buah-buah surga. Umur Nabi Adam 960 tahun. Dia masih ingat dengan keindahan surga. Dia masih ingat dengan rasa buah di surga, yang tentunya tidak sama dengan buah yang ada di muka bumi ini. Sebagian buah kau makan, kau sakit perut. Sebagian buah kau makan, kau batuk. Sebagian buah kau makan, radang tenggorokan. Sebagian buah kau makan, mungkin kau jadi stroke. Atau apa saja. Itu buah di dunia. Dan itu sudah takdir ilahi. Nabi Adam AS mengatakan, inni ashtahi min thimaril jannah. Aku kepingin ya makan buah-buah surga. Fadhahabu yatlubuna lahu. Anak-anaknya langsung pergi mencari buah surga. Dan ini sebuah pesan penting nih. Seorang anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Walaupun apa yang diminta oleh orang tuanya adalah suatu yang mustahil. Di mana mereka bisa mendapatkan buah surga sedangkan mereka berada di muka bumi. Tapi tugas seorang anak, tatkala orang tua menginginkan sesuatu, lakukan, kerjakan. Kau berdaya upaya untuk mencarinya. Walaupun kau tahu, tapi orang tua mau melihat kau berusaha. Terkadang seorang anak dari awal sudah menfonis, memutuskan, membuat luka dalam hati orang tuanya. Mengatakan, aduh kayak gitu mah gak mungkin. Jangan minta yang macam-macam lah Bapak. Udahlah, kau mau minta apa yang ada di sini. Kadangkala seorang anak seperti itu kepada orang tuanya. Kalau kau tahu kau tidak mampu menghadirkan, mempersembahkan apa yang diminta oleh orang tua, paling tidak orang tua melihat engkau berusaha. Dan jangan berkata di awal dari permintaan mereka, kau katakan gak bisa. Kau katakan insya Allah, untukmu aku akan berdaya upaya. Dan itu seharusnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Karena kita mengetahui perintah Allah kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, wasayinal insana biwalidahi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Pergi anaknya. Fastaqbalathumul malaika wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahumul fu'us wal masahi wal makathir. Berangkat nih. Mereka berjumpa, disambut oleh malaikat-malaikat dalam wujud manusia. Tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam, mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dalam wujud manusia tentunya. Malaikat-malaikat itu membawa kafan.
membawa minyak wangi, membawa cangkul, mungkin seperti timba atau skrup, bukan skrup ya, kalau bahasa Jawanya itu serok tuh, untuk ambil tanah tuh. Mereka bawa itu peralatan untuk menggali. Mereka bawa itu. Di sini kita lihat bahwasanya peralatan itu dari dulu sudah ada, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak seperti yang digambarkan bahwasanya manusia awal dari kera, kemudian tumbuh berkembang, lalu mereka membuat sesuatu dari batu ya, ini zaman batu, kemudian zaman kayu, kemudian zaman apa lagi, sekarang zamannya gadget kan. Allahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas peralatan itu dibawa oleh malaikat. Ada kafan, ada parfum, ada cangkul, ada semacam timba yang mungkin terbuat dari apa, Allahu a'lam pada waktu itu. Kemudian ada juga serok yang untuk membuang tanah nanti. Faqalu lahum, malaikat-malaikat itu bertanya, ya bani Adam, ma turidun wa ma tatlubun au ma turidun wa aina tadhhabun. Mereka bertanya kepada anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan? Kalian nyari apa? Kalian mau kemana? Qalu, mereka berkata, abuna marid, ayahanda kami sakit. Hadhihi hiyal hayatud dunya, inilah hakikat kehidupan dunia, kau akan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya sakit. Bahkan sakit beliau berkepanjangan sampai 10 hari. Parah iya. Beliau demam, panas tubuhnya. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'akwa'kan syadidan. Wahai Rasulullah SAW, kok sakitnya kok parah banget. Apakah ini karena kau akan mendapatkan pahala dua kali? Kata Rasulullah SAW, inni u'akwa'kan rajulaini minku. Aku tuh sakit double seperti dua orang dari kalian. Karena memang Allah akan memberikan pahala dobel buat Nabi SAW. Nabi Adam sakit. Nabi kita Muhammad SAW sakit. Mereka orang-orang yang mulia. Nabi Adam AS manusia pertama yang Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam AS. Pesan penting dari kisah ini, dari potongan atau penggalan kisah ini, bahwasanya orang sakit itu bukan berarti Allah gak suka sama dia. Ketika kau sakit, bukan berarti Allah benci kepadamu, lalu Allah bikin kau sakit. Sebagian orang tatkala tahu dirinya mengidap penyakit yang menakutkan, kanker, baru tahu dia langsung drop hidupnya. Gelap gulita dunia ini. Bahkan mungkin dia tidak bisa lagi melihat tangannya. Ketahuilah, penyakit itu bisa jadi cinta Allah kepadamu. Bahkan iya, itu cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah menguji, kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala buat mereka. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang sahabat wanita
Ummu Sa'ib namanya. Dia sedang demam. Kemudian dia mencela dan mengutuk demam itu. Kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humur." Kau jangan cela tuh penyakitmu tuh. Dia itu menghapuskan dosa-dosa. Mengangkat derajat hamba. Anak-anak Nabi Adam mengatakan, "Abuna marid." Ayahanda kami marid, sakit. "Fashtaha min thimaril jannah." Dan dia ingin buah dari buah-buah surga. Mereka berjumpa dengan malaikat yang mungkin malaikat bisa mendatangkannya. Tapi tidak mungkin. Rasulullah SAW pernah sholat gerhana. Beliau hendak memetik anggur dari surga. Kata Rasulullah SAW, "Kalau aku bisa petik tadi itu, maka kalian akan memakannya sepanjang masa." Karena kita tahu surga itu adalah kehidupan yang abadi. Allah jemaah. Apa jawaban malaikat ketika mendengarkan ucapan anak-anak Adam? "Qalu lahum irji'u. Faqad qudiya qada'u abikum." Kalian pulang sudah. Sudah datang tuh ketentuan buat ayahanda. Udah datang. Udah waktunya. Jadi enggak perlu lagi kalian mencari hal itu. Maka akhirnya mereka enggak jadi balik. "Faja'u. Falamma ra'athum Hawa 'arafathum." Maka mereka datang menuju ke rumah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Hawa melihat mereka, maka Hawa langsung tahu kalau mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang hendak mencabut nyawa Nabi Adam dan menguburkannya. "Faladzat bi Adam." Maka dia datang memeluk Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam supaya memilih kehidupan dunia. Kenapa? Karena para nabi tidak dicabut nyawanya kecuali setelah mereka ditanya, "Kau mau mati atau masih mau hidup?" Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sakit, beliau masih sempat berceramah di masjid. Beliau duduk di atas mimbarnya menceritakan, "Inna abdan khayyarahullah." Sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah kasih pilihan. "Baina zahratil hayatid dunya." Antara kehidupan dunia ini atau yang di sisi Allah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah. Nabi kita dikasih pilihan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun seperti itu. Maka Hawa berharap agar Adam tidak memilih kematian. Dan kita akan tahu bahwasanya ternyata Nabi Adam meninggal lebih dahulu daripada Hawa. Dan kalau kita melihat banyak nih, wallahu a'lam bissawab. Ini sekedar fenomena yang kita lihat bahwasanya memang kebanyakan suami itu mati lebih dulu daripada istri. Banyak tuh Rasulullah SAW meninggal terlebih dahulu sebelum istri-istrinya. Walaupun Khadijah satu istrinya meninggal di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika mengharap Hawa agar Adam memilih kehidupan dunia, apa kata Adam alaihissalam? "Ilaiki anni, ilaiki anni, fa inni innama utitu min qibaliki." Kau pergi ke sana, udahlah enggak usah, kata dia. "Kau pergi sana," kata dia. "Aku nih gara-gara engkau nih.
Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya Hawa. Karena kita tahu Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat lelaki. Dan istri sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kamu menghadapi mereka. Godaan dari mereka, mereka menuntut ini, mereka minta ini dan itu. Itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan ini dan mendampingi seorang laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang kita harus hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Khalli baini wa baina malaikati rabbi, sudah biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Rabbku. Itu kata Nabi Adam. Biarkan sudah. Maka malaikat datang. Faqabadhuhu, dicabut nyawanya. Wa ghassaluhu, dimandikan Nabi Adam. Nih kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran. Karena kita tahu kisah Habil dan Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil. Dan ceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat. Beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia gak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan, wa ghassal, dimandikan terlebih dahulu. Setelah dimandikan, wa kafanuhu, dikasih kafan, wa hannatuhu, dikafani, kafan yang sudah dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dikasih parfum, kasih minyak wangi. Wa hafaru lahu. Kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka udah bawa peralatan untuk menggali. Nih, pelajaran penting. Wa alhadu lahu. Kemudian dibikin lahat. Kuburan tuh ada dua macam. Ada yang dibelah buminya tuh, tanahnya di tengah, dibelah, dimasukin jasadnya. Ada yang modelnya lahat. Jadi arah kiblatnya dilobangin. Sebesar jasad-jasad yang dimasukin nantinya. Nabi Adam pakai lahat. Ini mereka bikin lahat, mereka gali kuburan, mereka bikin lahat. Setelah itu mereka mensolatnya, belum dikuburkan nih. Dimandikan, dikafani, parfumi, lalu mereka bikin kuburan. Gali kuburan, malaikat-malaikat. Mengajarkan kepada anak-anak Adam. Thumma dakhalu qabrahu. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu. Fawada'uhu fi qabri. Maka Nabi Adam diangkat. Dan disunahkan untuk jenazah itu. Untuk memasukkannya dari arah kaki kuburan. Kakinya. Jadi kepalanya terlebih dahulu. Itu sunahnya itu. Walaupun kalau mau susah Ustaz, karena gak nyaman. Ini gak apa-apa, yang penting bagaimana berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada jenazah itu. Tapi sunnahnya dari arah kaki. Dibawa, kemudian fawadha'uhu fi qabri. Dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena modelnya lahat, maka dimasukkan. Seperti ada selorokan. Lahat itu, ini kalau kuburannya kayak gini nih, nah itu di sini lubang. Jasad itu dimasukkan. Kemudian ditutup. Faham gak itu?
Kalau enggak faham nanti ke kuburan. Berangkat, lihat tuh. Di Madinah tuh yang dipakai sistem lahat. Dua-duanya boleh. Setelah dimasukkan, wada'u 'alaihi labin. Ditutup, selorokan itu ditutup pakai batu bata yang enggak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar. Agar apa? Agar ketika orang-orang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah, tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Tsumma kharaju minal qabr. Kemudian setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Tsumma hasau 'alaihi turab. Kemudian mereka mengambil tanah, menutupinya dengan tanah galian itu. Thumma qalu, kemudian mereka berkata, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak cucu Adam, kayak gini nih sunnah kalian. Jadi jamaah, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini. Ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini, itu perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya, Allah kirim malaikatnya. Yang mengikuti dapat petunjuk. Dan tidak akan ada kesedihan. Dan tidak akan ada rasa takut buat mereka. Mereka mengatakan ini sunnah Nabi kalian. Kalau kita melihat masyarakat dunia, ternyata mereka memiliki realita yang berbeda-beda dalam menguburkan jenazah. Ada yang dibakar. Jadi jenazah itu dibakar. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Kau memotong tulangnya mayit itu seperti memotongnya dalam kondisi dia hidup. Ini dibakar, mati dibakar. Kemudian debunya ditebarkan di lautan mungkin. Atau disimpan debunya. Ada yang bikin piramid. Untuk melihat. Seperti di Mesir. Bagaimana mereka membuat piramid yang besar. Kuburan. Jadi kuburan mereka ruwet sekali. Artinya dalam kondisi hidup. Mereka susah. Mati pun nyusahkan orang banyak. Kalau kita bicara dibakar, butuh biaya sangat besar sekali. Bahkan kalau kita lihat sebagian orang itu dikuburkan dulu karena gak punya duit. Setelah itu digali kuburannya untuk dibakar. Karena sudah punya duit. Berarti dia membebani keluarganya. Sekali lagi karena mereka tidak mengikuti petunjuk. Ada yang pakai piramid. Yang kalau anda lihat piramid itu tinggi dan orang kalau menguburkannya harus lelah ya. Ada yang di gunung-gunung dikuburkan, di lereng-lereng bukit. Jadi bukan gali tanah, seperti gua-gua mereka menguburkan. Mungkin kalau di sini di Toraja mungkin mereka melakukan itu. Ada model apa lagi? Ya berbagai macam lah mereka lakukan. Ada yang jasadnya itu dimumikan mungkin. Sehingga ya sekali lagi. Mereka seakan-akan ingin hidup lebih panjang setelah kematian mereka. Jasadnya tidak ingin dimakan oleh tanah. Mereka simpan, mereka awetkan. Padahal sejatinya. Bukan masalah dengan jasad. Masalah dengan kehidupan setelah kematian.
Barakallahu fiik. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh umat Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan ini berarti semua syariat. Artinya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada perubahan dalam masalah penguburan ini. Dan kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah tadi. Bahwasanya mengajarkan sebuah teori dengan lisan itu terkadang kurang membekas dalam hati. Tapi kalau dengan praktek itu malaikat. Anak-anak aja melihat praktek itu. Bagaimana sejak mulai dimandikan, dikafani, kasih parfum, kemudian mereka menggali kuburan, bikin lahat, mereka turun, mereka ambil jenazah, mereka melihat proses itu. Sehingga mereka insya Allah tidak akan lupa. Berbeda kalau kita baca sebuah teori. Cara menguburkan jenazah. Kita baca. Oh iya. Cara memandikan jenazah. Kita baca. Oh, dimulai dengan yang bagian kanannya. Kemudian bagian kirinya. Kemudian ya pakai sabun. Kemaluannya gak boleh terbuka. Gak boleh tersingkap. Kita baca. Berbeda dengan kalau kita melihat. Dan orang tua pun ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya, pelajaran paling penting adalah dengan cara memberikan kudwa, memberikan contoh. Sebagian orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok. Rokok ini berbahaya. Bikin batuk, bikin penyakit, membunuhmu kau lihat. Bapaknya masih merokok." Kira-kira anak itu akan ikut omongan bapaknya apa akan ikut perbuatan bapak? Mungkin yang disampaikan bapaknya dia udah lupa. Tapi yang dia lihat bagaimana bapaknya terus menyedot itu asap, dia tidak akan lupa. Kemudian kita melihat kemuliaan Nabi Adam dalam kisah ini. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Ketika awal diciptakan, malaikat diperintahkan untuk sujud. Ketika meninggal dunia, malaikat langsung yang mengurusin jenazahnya. Bahkan mereka yang mensolati Nabi Adam alaihissalam dan memakamkannya. Kemudian kita juga bisa ambil pelajaran kalau malaikat itu bisa berubah. Mereka tercipta dari cahaya. Mereka memiliki sayap. Allah sebutkan ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha matsna wa tsulatsa ruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3. Ada yang 4. 4 sayapnya. Itu sayap malaikat. Tapi Allah berikan kekuatan kepada mereka, mereka bisa berubah dalam wujud manusia. Dan di dalam banyak hadis disebutkan bagaimana Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang sahabat Dihya al-Kalbi. Dalam kondisi naik kuda. Kemudian yang terakhir, alat-alat itu sudah ada pada waktu itu. Walaupun kemudian berkembang. Karena yang dibawa oleh malaikat jelas cangkul ya. Tadi serok itu, kemudian untuk angkat tanah, itu sudah ada pada masa itu. Cuma tentunya mengalami perubahan dengan semakin modernnya manusia. Allah berikan akal kepada manusia untuk menciptakan berbagai alat yang bermanfaat. Yang kalau kita lihat ada alat berat ya untuk menggali sekarang. Jadi kalau mau menguburkan korban-korban bencana itu mereka udah tidak gali lagi pakai cangkul, tapi mereka pakai alat berat ya seperti itu. Tapi ala kulli hal, kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah ini. Bahwa seorang harus berusaha menjadi orang baik agar husnul khatimah.
dosa yang pernah dilakukan, kita tetap harus mengingatnya agar kita tidak meremehkan itu dosa. Agar ingatan kita dengan dosa yang pernah kita lakukan mendorong kita untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana rasa mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Pak Ustaz, saya mau tanya, gimana menghilangkan pikiran susah? Gimana menghilangkan pikiran susah? Taib. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ. Tunggu jemaah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Naam. Allah mengatakan, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa khawatir. Rasa khawatir itu ujian. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menghilangkan pikiran susah, ya kau harus bersabar. Menerima itu sebagai ketentuan ilahi, apa yang menimpamu. Dan engkau husnudzon kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai atau tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Apa yang disangkakan hamba? Kalau hamba ini buruk sangka kepada Allah, oh, kayaknya aku mau dapat musibah, maka kena musibah tuh. Tapi ketika orang berprasangka baik kepada Allah, insyaAllah hidupku akan tenang, insyaAllah akan ada solusi, insyaAllah akan ya ada jalan keluar, insyaAllah kau akan hidup tenang. Dan terus kau itu optimis dalam kehidupan ini. Jangan melihat kepada yang lebih kaya. Kalau kau melihat kepada yang lebih kaya, kau akan selalu susah. Tapi kalau kau melihat kepada yang lebih rendah dari engkau, maka kau akan, ya Allah, ternyata Allah tuh banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Tapi sekali lagi, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah mengatakan tadi yang Anda sampaikan di surat Al-Baqarah 156, Allah benar-benar, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika dapat musibah, dia mengatakan, ya Allah, kami ini milik Allah, ya Allah. Kita ini milik Engkau, ya Allah, dan kita akan kembali kepada-Mu. Maka perlu seorang muslim husnudzon kepada Allah, optimis dalam kehidupan ini, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Tinggal kau menunggu, berdoa dan bersabar. Ustaz, apakah sakaratul maut orang mukmin dan kafir berbeda? Tolong dijelaskan. Terus kenapa Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut padahal beliaulah sebaik-baiknya makhluk? Jamaah, kalau kita bicara tentang sakaratul maut, Rasul SAW mengatakan inna lil mauti sakarat. Nah, kematian itu ada sakaratnya. Berat orang itu ketika meninggal dunia. Terus apa perbedaan antara orang mukmin dan kafir? Tentunya dalam kehidupan dunia ini,
Allah berbagi kenikmatan dunia ini kepada semua orang. Yang mukmin Allah kasih kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Yang kafir Allah kasih kekayaan dan kekuasaan seperti Fir'aun, Namrud. Itu untuk kenikmatan dunia. Jadi kalau berbicara kenikmatan dunia, maka mukmin dan kafir sama aja. Kalau kita bicara kenikmatan dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Allah kasih semuanya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit beliau. Sampai 10 hari beliau sakit. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sakitnya seorang nabi bukan berarti Allah tidak cinta kepada dia. Bisa jadi itu bentuk cinta untuk memberikan derajat yang tinggi. Dan bagaimana Nabi menunjukkan kesabaran, pelajaran bagi umatnya. Bahwa mereka harus bersabar. Kalau Nabi ajak sakit, apalagi yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara sakit ketika dicabut nyawanya, tentunya ada perbedaan yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bahwa seorang mukmin itu dicabut seperti nyawanya, seperti rambut dari adonan yang dicabut. Ringan sebenarnya. Tapi kalau orang kafir seperti bulu basah, ya, yang dicabut dari sana susah banget. Dia harus berat sekali. Kenapa penyebab perbedaan ini? Karena seorang mukmin ketika dicabut nyawanya, dia rito, dia kepingin memang pergi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan firrafiq Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Jadi walaupun beliau sakit dicabutnya nyawa itu, beliau dalam kondisi ridha dan mudah sekali pencabutannya. Tapi proses sakit itu ada. Adapun orang kafir ketika mau dicabut nyawanya, ruhnya itu lari ke semua jasadnya, dia enggak mau keluar. Sehingga secara paksa dia itu harus keluar dari jasadnya. Anda akan bacakan firman Allah. Bagaimana Allah menyebutkan tatkala orang-orang kafir mati. Nih, di surat Al-Anfal ayat 50 dan 51. Allah mengatakan walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata engkau melihat wahai Muhammad alaihi salatu wasallam kondisi orang-orang kafir tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, maka engkau akan menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Tatkala mereka memukul wajah mereka, tatkala mereka memukul punggung mereka, maaf, pantat mereka, mereka mengatakan dzuku adzabal hariq. Kalian rasakan azab yang pedih. Artinya tatkala mereka hendak dicabut nyawanya dan mendapatkan berita buruk, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka tentunya mereka tidak ingin keluar. Dan hal ini Allah jelaskan lebih jelas lagi di surah Al-An'am ayat 93. Allah mengatakan walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kau melihat nih, Allah mengatakan lagi kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Melihat apa? Melihat tatkala orang-orang zalim dalam posisi
sakaratul maut. Kematian datang menjemput mereka. Wal malaikatu basitu aydihim. Ketika malaikat membentangkan tangan mereka dengan memukul mereka, dengan menyuruh mereka untuk keluar jasadnya. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Kenapa mereka tidak mau keluar? Ya, karena mereka mendapatkan mendapatkan berita buruk, ancaman dzuku adzabul hariq. Di dalam hadis Al-Barra bin Azib dikatakan kepada orang kafir, "Ukhriji ayyatuhan nafsul khabithah." Keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, ila samumin wa hamim. Kepada hawa yang panas dan kepada air yang panas. Wa dhillin miyahmum, dan naungan yang panas. Maka tatkala itu ruh itu seperti akar yang lari ke seluruh tubuhnya. Maka dikeluarkan dari tubuh itu. Kama yuhrafus safud minasufil mablul. Sebagaimana dikeluarkan dari kulit yang basah, ditarik itu bagaimana dia jamaah. Maka keluar dalam kondisi urat-uratnya itu ikut jamaah. Ketika bulu di kulit yang basah itu ditarik, itu keluar sama urat-uratnya. Tidak mudah sekali. Berbeda dengan seorang mukmin yang dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Katakan wahai jiwa yang mutmainnah. Wahai jiwa yang damai. Bagaimana keluarnya? Maka mereka keluar dengan semua kenikmatan. Mereka akan masuk kepada rahmat Allah. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Tapi sakit, kalau dalam urusan dunia itu, orang sakit sebelum kematian itu biasa. Bahkan Rasulullah SAW sakit dan Nabi Adam sakit. Tapi ketika nyawa dicabut, berbeda tentunya. Seperti tadi, bulu basah yang dicabut itu akan keluar dengan urat-uratnya kalau orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia seperti rambut yang diambil dari adonan. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati? Subhanallah jemaah. Tubuh bisa sakit. Dan kita kalau sakit tubuh kita mencari tahu penyebabnya apa. Karena kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah penyakit itu tidak akan kembali lagi. Kita datang ke dokter, datang kasih obat. Orang demam panas, kasih obat sama dokter. Obat demam. 3 hari kemudian, kata dokter, kalau kau gak sembuh, kau balik. Dia balik, gak sembuh. Dokter akan cari lagi, kenapa nih? Suruh periksa darah. Nanti ketahuan, oh ternyata malaria atau ternyata penyakit ini itu. Memang kita perlu tahu dengan detail apa penyakit hati itu. Penyebabnya apa, bagaimana menghilangkannya. Ya, kalau kita udah tahu sebabnya, umpamanya sebab penyakit demam itu adalah luka di dalam kaki. Kakinya diobati. Panasnya hilang, insya Allah. Insya Allah hilang. Kalau bicara penyakit hati ini, maka kita perlu berdoa yang pertama, memohon kepada Allah qalban saliman, hati yang selamat dari penyakit. Kemudian salah satu cara menghilangkan penyakit hati adalah banyak istighfar ya. Tidak suka suudzon sama orang. Enggak hasad, enggak iri. Kemudian kita perlu mengevaluasi hati kita. Karena penyakit hati yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa-dosa yang lainnya adalah penyakit hati yang akan membuat hati jadi gelap. Maka istighfar adalah salah satu obat
yang membuat hati kita jadi jernih dan baik lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, dari hamba Allah di Medan. Ustaz, apa hukumnya bila seorang istri keluar dari rumah suaminya? Karena sang suami selalu menanyakan masa lalu istri dan mencurigai kehidupan istri sebelum menikah dengannya. Istri sudah jujur, tapi suami tetap tidak percaya. Subhanallah jemaah. Ini perlu difahami bagi mereka yang sudah menikah. Bahwasanya mereka menikah menerima kekurangan masing-masing. Dan kita tidak boleh melihat kepada kekurangan, melihat kepada kelebihan. Kalau kau ingin tahu kehidupan istrimu sebelum menikah, kau cari tahu sebelum menikah. Tapi kalau kau sudah menerima dia sebagai istri, maka di situ dimulai start baru, garis baru, shred, lembaran baru. Yang lalu udah gak ada lagi. Kalau kau mau cari tahu tentang istrimu, maka sebelum menikah. Jangan setelah menikah kau mengkorek-korek. Dan seorang istri tidak perlu bercerita kepada suaminya tentang dosa-dosa dia. Tidak ada dalam Islam pengakuan dosa kepada suami. Datang aku dulu kayak gini, aku dulu kayak gini. Kemudian dikasih surat keterangan diampuni dosanya. Nggak ada kayak gitu. Dan biasanya nih, suami-suami yang seperti ini, dia suami-suami pelaku dosa. Sehingga dia berpikiran buruk kepada istrinya. Sebagaimana dia orang yang buruk, kayaknya istriku kayak gini juga nih mungkin. Kan katanya orang-orang buruk buat orang-orang buruk. Karena aku buruk dulu, kayaknya istriku juga buruk. Gak perlu jamaah. Kalau seorang suami ditanya, engkau perjaka enggak? Itu juga tidak perlu dijawab oleh seorang suami. Masa lalu udah selesai, kau menerima dia sebagai istrimu dan seorang istri menerima dia sebagai suami, kau jalan. Masa lalu tidak boleh dibongkar. Apalagi cerita tentang dosa. Kita disuruh bertobat menutupi, malah ada orang yang mengkorek-korek dosa. Terus sikap istri salah juga ketika dia keluar dari rumah suami. Ketika dia tidak tahan, maka dia perlu ada orang yang menjadi mediator mungkin di antara mereka untuk menjelaskan kepada suami. Karena tentunya sikap keluar istri tidak menyelesaikan masalah, mungkin bahkan akan menambah permasalahan keluar wanita dari rumah suaminya. Maka dia kalau memang ingin mediator, dia sekarang bisa pakai telepon atau dia izin kepada suaminya, bang aku mau ke tempatnya fulan bang ya, gimana nanti berangkat sama suami bang, kayaknya kita perlu konsultasi bang supaya rumah tangga kita bisa jadi lebih baik ya. Maka ingat ya ma, tutup masa lalu, tutup masa lalu. Pernah fulan kenalan sama fulan, fulan pernah kenal, pernah jatuh cinta sama fulana umpamanya. Kalau itu cerita, itu akan membuat rumah tangga jadi kacau. Ketika tuh perempuan yang pernah disukai sama suaminya kelihatan sama istrimu, ya oh ini nih, dia akan benci kepada perempuan itu. Perempuan itu gak salah apa-apa. Maka masa lalu itu tuh selesai. Kau mulai dengan lembaran baru. Assalamualaikum. Apakah jasad seorang penghafal Al-Quran tidak dimakan tanah? Wallahu a'lam bishawab. Yang ada nas yang anda ketahui bahwasanya bumi itu tidak memakan jasad para nabi. Dan kalau ditemukan ada orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah, itu sebuah karomah mungkin buat dia. Jasadnya tidak dimakan dengan tanah, mungkin dia karena hafal Al-Quran Karim ya, atau apa, atau amalan dia yang lainnya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas kalau jasad para nabi tidak dimakan dengan tanah. Barakallahu fikum. Maaf Ustaz, amalan apa yang kita amalkan agar jasad kita tidak dimakan oleh tanah? Ya ini pertanyaan menarik ini. Kau tidak perlu
mencari amalan yang jasadmu tidak dimakan sama tanah. Yang perlu kau cari adalah amalan apa yang membuatmu mendapatkan nikmat di alam kubur dan tidak diazab di alam kubur. Bukan berarti orang yang jasadnya dimakan sama tanah, habis jasadnya itu, dia diazab. Enggak. Tidak. Bisa jadi dia orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Karena memang sejatinya kita ini dari tanah. Kita ini dari tanah dan balik ke tanah lagi. Dan nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari tanah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab, itu yang anda ketahui ya. Nah, ini pertanyaan, apakah bayi meninggal sudah dijamin surga? Mohon jawabannya. Tapi berkaitan dengan anak yang meninggal sebelum baligh. Jadi mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka masuk surga langsung, dijamin masuk surga karena tidak punya dosa? Ada beberapa pernyataan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, iya, mereka akan masuk surga langsung. Yang kedua, mereka akan ditanya nanti. Mereka akan ditanya apabila mereka berikrar bahwa Allah Rabb mereka, mereka masuk surga. Dan anak-anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, apa bedanya antara abadan dan baqa? Kemudian apakah syarat haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Barakallahu fikum. Ya, kalau kita bicara abadan, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk neraka dengan lafaz abadan. Tapi kalau bicara baqa, itu yang anda tahu dalam Al-Quran Karim Allah sebutkan wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu yang baqa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah haji, ya memang kalau kita lihat rumah Allah, Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau dikatakan disyariatkan haji mulai zaman itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau berdasarkan beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi Adam berangkat haji ke sana, ya, berarti sudah ada pada waktu itu berkunjung ke rumah Allah. Dan umur Nabi Adam panjang. Allah mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah. Awal rumah, tempat ibadah yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Mekah sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.